Halo teman-teman, balik lagi di Loko Subtek. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa dan tim. Ya, kita lihat teman-teman, cards baru. Ternyata isinya ada limited ya teman-teman ya. Ya, ada 4, ternyata 4 ya. Aduh, ya sudahlah, kita lihat cards yang baru. Ya, kalau kita lihat sekilas teman-teman, cards junior youth, bisa AM, bisa DM. Ya, ini standar semua. Skill apa statusnya? Attack-nya kecil, cuman passing aja 6000. Ya itu udah paling tinggi tuh 6000 tuh ya. Defense-nya 19800. Tackle paling gede 8000 ya. Block-nya kecil. Intercept-nya 7500. Ya kalau ini menurut gue sih dengan status kayak gini cocoknya ditaruh di DM. Speed 6400, power 5400. Teknik 5500 ya. Headhog tackle ya. Headhog dribble sama lupas. Oke, headhog dribble ya. Dribble-nya 5700. Waduh, Pak, stamina-nya gede ya, 1200 ya. Oh, Kals ya, Kals kuda nih. Ya, ini pasif non-Japan, tim skill non-Japan plus 15%. Terus kebalikan FBS. Ya, makin dikit stamina, force momentum skill 25% maksimum. Ya, kayak Hyuga jadul yang Brave Tiger Shoot. Oke, lumayan lah ya, teman-teman ya. Nah, ini pasifnya nih. Pasifnya 3 ya. Aduh, klub-klub ini pelit banget ya. Katanya ya. Ini error apa gimana, gue juga gak tahu ya. Sebelum ini katanya ada satu lagi pasifnya, Inspire ya. Inspire itu plus 7% status ke Snyder ya. Tapi ini nggak ada nih, ini nggak tahu error apa memang di cancel sama klub, gue juga nggak tahu ya. Ya, ini tenacity untuk Snyder mirip kayak si siapa tuh, si Nita sama si Urabe ya kalau nggak salah ya. Ya, ini Snyder plus 5% ya. Apa ya teman-teman ya, ini agak kurang worth it ya teman-teman ya. Secara kita kan pasti ngebandingin Kals ini sama Kals DC ya. Kalau Kals DC itu semua Jerman ya kan, meskipun yang satu ada chance-nya berapa persen gitu ya. Ini cuman skill type Snyder nih, pure super Snyder, tapi cuman begini doang ya teman-teman ya. Ini kurang nih satu nih, harusnya Inspire-nya dibalikin ya. Aduh, rain resistant, aduh nggak kepake ini buat skenario doang lagi. Ya kalau dilihat sih memang kurang menarik teman-teman. Kurang menarik Kalce ya. Agak nanggung lah supportnya lah. Agak nanggung, tapi karena gua ngincer Leon Dick ini teman-teman, jadi kita coba gacha ya. Kita coba gacha, siapa tahu dapet 4 ini, karena 4-4-nya belum punya. Lee-nya juga bagus ya sebenarnya ya. Lee-nya juga bagus ya. Ini passer-nya gila ya teman-teman ya. Passing-nya gila, 8700 tuh. Tekniknya 8200. Auto intercept 100%. Team skill-nya sama kayak Kals ya kan. Ada Morisaki juga, lumayan gue belum punya sampai sekarang tim kiper Asia qualifier. Eh, kita gacha dulu koin. Ya buat teman-teman yang apa ya, apalagi yang main Jepang ya, jangan digacha ya teman-teman ya. Skill type ini ya. Ini udah mendekati akhir bulan, sekali lagi gue ingetin, udah mendekati akhir bulan dan lusa itu ada mini Dream Fest. Nah, mini Dream Fest-nya dibagi dua, ya mini Dream Fest-nya dibagi dua teman-teman, dibagi dua. Ya, yang pertama itu katanya kalau nggak salah itu ada Aoi, Misaki sama Ken kalau nggak salah, ya Aoi, Misaki sama Ken, dan yang dapat HA itu Aoi DF. Nah, part 2-nya 2 hari setelah itu katanya kalau nggak salah Levin, dan temennya Levin siapa gua nggak tahu.
ya. Katanya yang dapat HA kali ini Levin sama Awi. Ya, Pierre dilewatin ya. Gua kecewa lah ini. Aduh. Tapi katanya si Levin punya HA itu lumayan gila, teman-teman. Katanya ada German killer. Wah, katanya ada German killer. Nah, nanti kita tunggu update-nya. Ya, katanya sih begitu. Awinya juga lumayan sih. Secara apa ya? Nggak ada kayaknya yang pakai Awi DF ya, kecuali nggak punya Awi yang lain ya, teman-teman sih ya, kalau gue bilang ya. Dan DF-nya ya kita belum tahu. Kita belum tahu. Ada yang nanya? Ya, setiap SDF itu bakal ada Tsubasa baru gak ya bang, katanya gitu ya. Itu belum tentu, teman-teman ya. Buktinya sebelum ini gak ada Tsubasa baru. Nah, kenapa ada teori yang namanya Tsubasa baru? Karena dua SDF sebelumnya itu Tsubasa biru dan Tsubasa merah. Nah, Tsubasa hijau itu belum ada. Nah, makanya SDF kali ini orang berteori bahwa SDF kali ini bakal ada Tsubasa hijau. Dan katanya Tsubasa hijau itu katanya si Subarka ya, katanya. Atau enggak, yang mana gue juga enggak ngerti lah. Gue juga enggak peduli sih. Ya. Oke, kita mulai. Step 1. Step 1 please, klap. Roberto cuy, 30 DB. Gak mungkin lah, gak SSR. Tah, gila. Dapet salah satu sih, cakep. Eh dong, please. Dapet Leon. Come to papa, Leon. Dapet kals. Oke. Yang gue butuhkan Leon, tolong. Kita lanjut ya. Ya teman-teman, jangan ini ya, jangan bingung ya. DF bulan ini tetap DF biasa ya. SDF itu bulan depan, anniversary teman-teman. Ya. Atau mungkin bisa dibalik sama klub, kita juga nggak tahu. Nah, kita tunggu aja. Kita tunggu aja infonya ya. Ini Kals. Oke. Kalau gitu kita kasih Leon. Ini Leon wajib buat gua teman-teman, buat kembangin Green Europe. Sakipun. Wow, gila kalau pecah sih. Hebat juga ya. Flare-nya bagi Misaki Junior Youth. Flare-nya nggak ada, tapi bisa pecah. Oke, ini 30% chance. 30% chance. Harusnya bisa dapat 30%, lo gede ya. Ya karena yang di up ini besar sekali teman-teman. Persentasenya 4 ini aja. Cukup fair ya. Oke. Please, ini jahat kayaknya Leon nih ya. Ini Morisaki lah, Morisaki kayaknya baik nih. Ayo please. Morisaki gitu kan. Ini Gotsaki nih. Nah, ini sih gue yakin nih. Sikat. Natureza, please. Kalau gue dapat Leon, gue berhenti. Satu lagi. What? Wah. Please satu aja Leon. Leon. Morisaki. Waduh, gue ngeri banget cuy. Ini bahaya banget ya. Gue takut dapet dupe cuy. Gue takut dapet Lee sama siapa tuh? Iya si Lee. Lee sama sisanya ya, Kal sama Morisaki lagi nih. Waduh, kacau banget ini. Gimana ya? Oke lah, kita lanjut lah ya. Kita bisa Magic, kita bisa. Please.
please. Wah, ini. Ini enggak jelas. Oke. Okay. Last pull. Please kasih gua Leon Dick, please. Gila, gua udah berapa lama nih cuy nyari Leon. Pierre-nya enggak ada nih masalahnya nih. Kita Leon ya. Oke, okay. Leon please last. One pickup SSR guaranteed. Please Leon Dick. Kedua gitu kan. Misaki kun. Aso. Oke, okay. Dua please. Dua. Wah, satu. Satu Leon sih cakep. Cakep luar biasa. Hadiah Idul Fitri. Leon. Ya kan. Berat ya teman-teman ya. Gila, gue udah dapet dua soalnya. Oke, gak apa-apa. Kita nanti review cultsnya ya. Kita review cultsnya. Oke lah, Morisaki boleh lah ya. Morisaki kan udah banyak juga sih yang pakai teman-teman. Jadi kelihatannya yang mungkin orang penasaran mungkin cultsnya ya. Oke, segini aja videonya teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.